Wah, mohon maaf deh. Oh. Guys, ini kesangkut nih. Mohon maaf ya. Oke, hari ini bikin konten bareng M Japas. Tapi kali ini si Pendul nggak ikut, dia ada kerjaan di studionya. Jadi ya videographer yang ngevlog, tapi nggak tahu mau in frame atau enggak, gimana nantilah. Itu dia udah ada di depan. Kosong nggak? Halo, mantap. Ayo kan nanti nyusul katanya. Berarti sama aku sama apa dulu? Pendul lagi ada foto pemotretan. Ini kemana aja nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini jalan-jalan mulu ini. Bali, orang Bali. Sorry di depannya banyak. Siap. Ini barang nih, bunga kan. Wih. Bunga, topi ini baru beli, topi, kacamata ini. Aduh, kacamata apa ini, gak ngerti. Kita tinggal beli lilin sama apa namanya itu, masker. Di Indomaret, aja ada. Ada Papa Grip dari Bali. Ini mepet banget sumpah. Tadi kendaraannya baru ada jam 5-an. Oh, baru ada. Oh. Jam 3 kalau enggak siap. Ini baju sepi lagi. Pas ini aku mau ngabarin dulu temennya. Udah siap mereka aja. Tapi temennya ceritanya udah disiapin tempatnya gitu kan. Nanti tempatnya di direct sama kita juga kan? Iya, nanti. Di mana di mananya? Nanti pas tempatnya ituin ya, fotoin. Jadi jangan dulu ke atas. Ini baru mau OTW ke situ Mustika. Oke. Awas jangan sampai ketahuan. Oke. Parah semua. Baru pertama kalinya aku selama 6 bulan ngasih surprise kayak gini. Biasanya kan ya biasa aja gitu loh. Ngasih feedback lah ya, ya. Harus ngasih suatu, jangan icak mulu yang nyamperin ke Jogja. Benar. Mau lebaran juga, gimana kabar anak-anak? Kabar kepoin kan? Alhamdulillah kepoin baik. Upload parah. Upload parah tuh. Gimana nih Dul nih? Tanya ini. Hostnya gimana ini? Hostnya. Aduh. Hostnya sibuk. Sekarang aja videographer yang ngevlog. Tapi nanti pada kesana kan ya? Enggak, insya Allah pada kesana. Tapi Aika barusan, iya nanti aku nyusul katanya gitu. Soalnya udah dipesenin 8 kemarin. Oh, udah. Ya. Tadi Widi, Aika, Aija, Jafar, Ica, Widnya, Agus, Agus. Gimana mau pelayan sana dulu atau mau langsung? Kayaknya pelayan sana dulu aja deh ya. Nanti Jafar pas nganterin makanannya. Iya ya, gitu aja. Ini juga ada pikir gimana ya? Bisa. Betul, diminta apa? Oh Remi. Ini masker nih. Maskernya warna apa? Mana? Ini. Oh ini yang lilin gede paling. Gak apa lah, lilin gede aja. Yang itu aja. Isi berapa sih? Isi 8 pieces cukup. Mau di gimana ya? Lingkar di meja 16. 2.
Yang bulat kecil enggak ada ya? Yang bulat kayak kayak lilin Cina. Kayak lilin enggak ada. Oke. Okay. Ini dari tadi udah dari tadi. Jadi ini sepas macam apa kayak lilin kayak gini? Belum ada loh. Ya, belum ada. Ini kali ini. Surprise ke, surprise ke cewek pakai lilin. Aduh. Tapi bisa nempel kan ya? Nempel. Nah. Oh, enggak apa enggak? Enggak kok. Oh, berarti kan. Wajah tegang. Ini udah gemeteran banget sih. Ya sama. Gitu aja yang dicetrek itu aja. Enggak ngerokok. Iya, pada enggak ngerokok jadi enggak tahu. Nah. Ya, ya. Nah. Modal. Ya. Ih, Ica kenal kenal sama mobilnya enggak nih, Ica nih? Ya, gimana dong? Udah tanggung. Ya, bisa lewat sana. Aduh, perjalanan agak jauh ini. Oke, kita masih briefing. Ini GoPro udah siap. Nyampe tuh segini, ngewajib kok. Mantap. Maaf deh, nggak sih ini kesangkut nih, maaf ya. Yes. Maaf.
ada yang tumpah nggak? Enggak. Yeay. Aku pulang. Di balik suksesnya prank ada ini. Udah pakai baju panjang juga tetap digulung rengit. Itu kan yang jatuh tadi. Jatahnya udah segitu sih. Dikit lagi. Ini nih. Ini masih ada. Oh. Wah, gimana? Kaget dong, Pak. Gak nyangka maksudnya sama Ubud ngapain gitu sendiri di sana. Ya aku bingung lah. Mau foto tapi gak ada orang gitu. Ya Ubud. Terus sama Ubudnya kayak ke kamera aku. Terus tapi aku nangis ya. Tapi cuma acting lah. Kayak aku bilang ke Odo juga kayak FTV. Aku dulu cerita kayak tapi emang bener kan? Bener ah kayak FTV yang jatuhin kayak gitu. Sudahlah pokoknya ini surprise yang sangat-sangat menggoyang. Sendok gitu ya? Nama sendok mungkin ya? Ada yang sendok aja? Ya, sendok aja juga. Lucunya? Lucu. Jatuhnya lucu tadi. Tapi dapatnya thumbnail itu ya? Dapat ya. Masih aneh Ica, sumpah. Dia cuma pasrah doang, sumpah. Makanya itu tadi. Kok gitu ya? Kok pasrah gitu ya? Kok pasrah gitu? Aku berharapnya marah dia, marah banget. Kenapa harus marah? Ya, biar klimaks, biar panjang gitu. Biar bisa 2 part, 3 part gitu loh. Kalau misalnya kamu rese, baru aku marah. Bisa, cuma kan itu. Satu lagi yang ini untuk yang ini. Gak mau gue. Iya, kamu tuh marah, harusnya marah. Ya, bilang, komplain gitu kan. Marah. Komplain gimana gitu kan. Gimana gitu kan biar kayak kamu tuh berhak kayak gitu. Kan kasihan, soalnya enggak sengaja. Ih, bilangnya juga enggak sengaja ya, masa aku harus marahin siapa yang tahu jatuh. Tapi kan aku disengaja. Iya, kan aku bilangnya, "Dok, ini mah kayak ya, disengaja ya." Kita bilang ke si Odo kayak disengaja, kayak ada FTP. Kata aku baru aja mau nge-instastory. Instastory apa? Ya instastory biasa. Terus sebelum kayak ini tuh ada yang dijatuhin. Oh iya. Aku kaget tuh, dikira kamu instastory tuh tahu aku gitu kan. Tadi kamu instastory ke belakang, kamu ke belakang, aku ke kiri. Enggak, aku tuh cuma mau instastory. Oh, kelihatan di kamera. Di kamera dia. Wih. Dia insta story, ini tahu nih. Mau insta story, tapi ada AAA yang nanyain, jadi aku tengah jadi gini-gini dulu. Aku tuh jadi, akhirnya sekarang belum insta story. Tapi makasih banyak ya, A, udah bantuin. Odo juga, kalau nggak ada Odo sama Om August nih nggak akan jalan acara ini. Sama Teh Widi nggak akan jalan. Oh iya, Ada Ron. Respon Odo gimana? Odo respon. Oh iya, ya harusnya kayak gini ya, Cak. Gak nyangka, Cak. Tapi ya, itu aku. Tapi itu yang ngejatuhin kamu? Iya, aku. Terus kamu? Kabur. Aku kalau ngomong, aku takut ketahuan, aku. Ya apa sih, gak ngomong kamu, aku bantu. Tadi mau di kecil-kecil gak? Maaf. Tuh, kayak tuh, kayak kebuat-buat. Kalau misalnya kamu bilang, maaf ya. Maaf ya. Ketahuan. Enggak, bohong. Maaf ya, sok coba. Kalau aku enggak lihat muka, aku enggak akan makan. Enggak kenyang lihat kamu. Gombalannya klasik banget. Aku udah agak kuat. Oke. Dan sampai jumpa. Kita mau makan dulu. Makan-makan romantis, enggak mau diganggu sama netizen. Ya. Aku bye. Pengen ini, Udah ya.